Pencari sensasi tergantung ketika hujan memberhentikan VR roller coaster. Pengunjung ke theme park di Inggris punya sensasi yang tidak diinginkan ketika sebuah roller coaster berhenti di pertengahan udara. Saksi mengatakan penumpang ketakutan berteriak dan menangis ketika wahana Galactica berhenti. Virtual reality Galactica roller coaster di Alton Towers dibuka pada bulan Maret. Penumpang terikat horizontal ke wahana sehingga mereka melihat tanah. Mereka kemudian memakai VR headset yang memberikan kesan mereka bepergian melalui ruang angkasa. 28 orang ada di dalam wahana pada Senin sore ketika terhenti. Alton Towers mengkonfirmasi wahana berhenti selama 30 menit setelah hujan lebat memblokir sensor. Taman mengatakan penghentian adalah otomatis dan merupakan fitur keamanan standar. Galactica menyala kembali setelah setengah jam dan penumpang dibawa dengan selamat. Perjalanan dibuka kembali hari itu setelah pemeriksaan keselamatan.